Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas hasil pertemuan antara perwakilan PSSI dengan manajer Emil Audero terkait naturalisasi pemain keturunan. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Anggota EXO PSSI, Hasani Abdul Ghani, membeberkan hasil pertemuan pihaknya dengan perwakilan Emil Audero. Kiper yang membela Sampdoria itu kini tengah dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Audero merupakan satu dari dua nama kandidat kuat yang akan dinaturalisasi. Selain Audero, ada nama Jordi German yang juga dibidik oleh PSSI. Namun, untuk saat ini, PSSI akan lebih dulu fokus kepada pemain yang pernah merengkuh Scudetto bersama Juventus tersebut. Jadi, agen saya sudah ketemu, tetapi sama manajernya, bukan Auderonya. Si manajernya minta waktu satu hari untuk menjawabnya. Dia bilang, dia ingin berbicara dengan Audero dulu. Dia minta waktu satu hari, ucap Hasani kepada Kumparan pada Kamis 3 Maret 2022. Kabar tersebut juga dibagikan oleh Hasani Abdul Ghani dalam akun Instagram pribadinya. Kolega kami di Itali sudah bertemu dengan manajer Emil Audero. Mereka minta waktu satu hari untuk menjawab, ikut atau tidak. Semoga aja Emil berkenan gabung timnas Indonesia, tulis Hasani. Hasani juga mengaku belum melakukan komunikasi dengan gelandang FC Lucerne Jordi Wehrmann. Kami belum kontak Jordi Wehrmann, tetapi kalau Audero enggak mau, kami kontak Jordi, tambahnya. Menurut Hasani, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memang menaruh minat yang besar kepada Audero. Apalagi Audero selama ini ditempa dengan bermain di Liga Italia sehingga dinilai akan memberikan impact masif untuk skuad Garuda. Kami bermain logika saja, kiper Sampdoria di liga teratas dunia, di Liga Italia, itu kan sudah pemain top. Kalau dia main di timnas akan memberikan dampak yang luar biasa pastinya, kata Hasani. Audero sejatinya sudah kerap dikait-kaitkan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Hal tersebut tak lepas dari tak dipanggilnya ia ke timnas Italia. Bagaimana menurut teman-teman?